Gibran Raka Buming Raka secara resmi mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto pada pemilu 2024. Pendaftaran ke KPU Republik Indonesia tersebut dilakukan Gibran Raka Buming Raka pada Rabu 25 Oktober didampingi para ketua partai politik yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres atau TKRPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Adrian Yunus Susak Napitupulu mengaku tak ingin banyak komentar mengenai hal tersebut. Pria yang akrab disapa Adrian Napitupulu ini mengaku tak ingin banyak membuang energi untuk mengomentari majunya Gibran Raka Buming Raka mendampingi Prabowo Subianto. Adrian juga akan berbicara banyak soal status keanggotaan Gibran Raka Buming Raka sebagai kader PDI Perjuangan. Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud. Saya tidak mau membuang waktu yang sangat pendek ini untuk mikirin yang di luar yang bisa menghasilkan suara. Itu aja. Abang, kalau untuk komunikasi terakhir sama Gibran, kapan? Gue jarang komunikasi sama dia ya. Komunikasi gue paling banyak sama rakyat. Sama Jokowi ada apa komunikasi? Dari Kabupaten Bogor, Cevi Suryadi melaporkan.